Fragmen Kehidupan, puisi by Lily Endemajik. Matahari tersenyum ramah di suatu pagi yang cerah, mengiringi ayun langkahmu yang berderap tegap menyambut lembar baru di tempat tugas yang baru. Detak-detik waktu laju tak henti, seiring hari-hari yang terlalui, satu persatu amanah kau kuman. Kau pikul dengan segenap kekuatan, di depanmu jalan panjang membentang. Saat pagi masih belum lagi beranjak, dan mentari belum terlalu tinggi, tanpa kau duga sebelumnya, angin tiba-tiba berhembus kencang, dinginnya membekukan hingga ke tulang. Di langit, awan hitam berarak, menahan hangat cahaya matahari. Gelap berangsur melingkup, di antara suara guruh yang menggelegar, juga nyala kilat yang bersahut-sahutan. Ah, badai datang, ayun langkahmu tersurut sejenak, sementara jarum-jarum air yang dingin terhempas berjatuhan, menerpa tubuhmu yang kini kuyup di bawah derasnya hujan. Padahal perjalanan masih panjang, namun aral telah melintang. Di balik tirai hujan, di antara gemuruh badai, menahan langkahmu untuk melaju. Namun kau tahu, tak bisa berhenti di sini atau menyerah karena badai ini. Apalagi berpikir untuk kembali, sebab tugas masih menanti. Tanggung jawab harus kau pikul di kedua bahu, juga pijakan kakimu. Perjalanan harus tetap dilanjutkan, meski di antara amuk badai, tanggung jawab harus ditunaikan. Meski berbagai halangan melintang, maka kau bulatkan tekadmu untuk maju. Kau kuatkan dirimu demi amanah yang kau pikul di bahumu. Usaha tak mengkhianati hasil, begitu kata mereka. Setelah begitu kuat, kau bertahan di antara badai. Setelah doa-doa kau langitkan, setelah berbagai upaya kau lakukan, kini kau pun dapat berdiri dengan tegak, meneruskan kembali perjalanan di bawah matahari yang kembali bersinar. Detak-detik waktu terus setia menemanimu, melalui berbagai masa, melalui berbagai rasa, melalui segala suasana, hingga pagi terlewati, siang yang terik atau tersaput hujan pun terlalui, dan senja menjelang, tugas pun telah purna. Amanah telah kau pikul hingga masa berakhir. Saatnya kau istirahat, melepas lelah di akhir masa pengabdian. Setiap pertemuan ada perpisahan. Mungkin kini tibalah waktu itu, waktu untuk mengucapkan salam. Meski berat, meski tak ingin, tetapi waktu meminta kita untuk berjabatan, saling melambaikan tangan.